Sudah, Pak Sony. Oke, kita akan tunggu kurang lebih jam 2 lewat 05, kita akan mulai. Oh, udah lumayan nih, Pak. Ini berarti satu angkatan ya, Pak Suni? Betul, Pak. Satu angkatan. Kita kurang lebih ada sekitar 14 kelas. Oh, besar. Lumayan. Satu kelasnya sekitar 40-an plus minus. Oh, ya. Hampir 500 berarti ya. Iya, 500-an. Baik, Pak Prananda, kita akan mulai di sini. Kurang lebih sudah ada 172 yang menjadi peserta di Zoom kita hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat siang kepada seluruh rekan-rekan FM, kemudian para mahasiswa, tim support yang membantu proses webinar pada hari ini, dan tentunya yang terhormat Pak Prananda sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sebelum kita mulai sesi webinar pada hari ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang mekanisme
webinar pada hari ini. Kemudian nanti yang kedua saya akan bacakan profil dari narasumber kita pada siang hari ini yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah layar kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu mekanisme pada siang hari ini. Oke, sebentar. Webinar ini diselenggarakan secara online, live, dari pukul 14.00 hingga 15.40 diselenggarakan melalui Zoom webinar dan juga YouTube live streaming. Ada beberapa hal yang ingin saya informasikan. Yang pertama, presensi sudah ditutup dari jam 2 sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi jika ada yang terlambat silakan menghubungi pihak yang berwenang. Kemudian berikutnya, untuk yang memiliki pertanyaan, apabila ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom Q&A. Sekali lagi, ketik di kolom Q&A, bukan di kolom chat. Tuliskan kelas, kemudian nama mahasiswanya, dan juga pertanyaannya apa. Nanti saya akan pilih siapa yang akan dibacakan pertanyaannya, dan semoga berharap semua pertanyaan dapat dijawab oleh Pak Prananda. Kemudian saya akan pilih juga beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan langsung oleh mahasiswanya. Akan saya open mic gitu ya. Lalu pada akhir acara ini, seperti yang sudah diinformasikan, mahasiswa diminta untuk membuat rangkuman atau one pager yang berisi tentang note taking, resume, lesson learn, minimum 500 halaman gitu, dan dikumpulkan mulai jam 7 malam hari ini gitu ya, hingga hari ini selesai. Silakan membuka LMS, silakan membuka modulnya masing-masing gitu. Kemudian jangan lupa juga di dalam papernya dilampirkan dua foto slide narasumber dalam tugas MPJR. Satu adalah foto screenshot materi PPT yang nanti akan diumumkan oleh Pak Prananda, dan yang kedua selfie dengan background device GL yang sedang berlangsung. GL ini akan berlangsung kurang lebih pemaparan 45 menit dan akan dilanjuti dengan tanya jawab sekitar 35 menit. Itu adalah mekanisme guest lecture pada siang hari ini. Dan saya sebagai moderator adalah Sonia Gustiawan yang akan memandu jalannya guest lecture pada siang hari ini. Lalu saya akan bacakan sedikit, sebenarnya banyak gitu. Saya cukup bingung membaca CV Pak Prananda gitu, banyak sekali pengalamannya. Saya bacakan sedikit saja tentang beliau. Nama beliau adalah Prananda Lufiansyah Malasan, PhD. Kurang lebih umurnya kurang lebih dengan saya, silakan tebak-tebak sendiri umurnya berapa gitu ya. Beliau aktivitas sehari-harinya ada di Bandung. Saat ini beliau menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung atau biasa yang kita kenal dengan ITB. Latar belakang pendidikan beliau terakhir di 2019 tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, beliau selesai menjalankan studinya sebagai Doctor of Philosophy or PhD di Kanazawa University. S3-nya beliau di Jepang. Kemudian di tahun 2014 hingga 2016 beliau juga di Kanazawa University sebagai Master of Philosophy MPhil. Kemudian di 2013 beliau Master of Design di ITB. Saat ini beliau sangat aktif sekali di dalam hal desain, dalam hal riset bicara tentang culture, di baik pengajaran, training, seminar maupun lain sebagainya. Untuk lebih mengenal tentang beliau, saya akan persilakan Pak Prananda untuk memperkenalkan lebih lengkapnya dan kenapa Pak Prananda tertarik dengan bidang ini. Itu akan kita dengar dari Prananda. Tapi sebelum itu saya ingin highlight satu hal. GL hari ini kita akan bicara tentang cultural design. Jadi bagaimana culture itu mempengaruhi design dalam hal bisnis kita tentunya. Karena Indonesia banyak sekali budaya yang bisa diangkat, baik budaya
alamnya, kemudian pakaiannya, makanannya, seninya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pak Prananda, karena ahlinya di bidang ini, beliau akan share ke kita semua bagaimana suatu culture itu bisa menjadi value, bisa menjadi added value untuk our business. Tidak lama lagi, saya akan persilakan Pak Prananda untuk open mic. Silakan jump in kepada diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Pak Prananda. Terima kasih Pak Sony Agustiawan sebagai manajer program di S1 Business Universitas Prasetya Mulia. Terima kasih buat tadi pengenalannya. Saya pribadi betul-betul senang sekali bisa diundang dan bicara gitu ya di depan teman-teman tentang desain dan budaya ini. Memang kebetulan expertise saya di irisan antara perkembangan bidang desain dan kebudayaan dan sosial gitu. Baik, jadi apa namanya? Ya, semoga nanti yang akan saya berikan itu bisa sesuai terutama bagi teman-teman di bidang bisnis gitu. Karena memang kebetulan saya juga memegang satu kelas di MBA di SBM juga untuk berbicara tentang seni, desain dan kebudayaan gitu. Oke. Baik, jadi saya mungkin bisa langsung mulai saja begitu ya, agar nanti saya sih inginnya lebih banyak diskusi juga. Jadi saya selalu kalau misalkan di webinar seperti ini saya lebih senang untuk berdiskusi dan saya juga akan bisa belajar banyak itu dari teman-teman, terutama dari perspektif bidang bisnis gitu ya. Baik, oke, saya izin share screen. Oke. Seperti yang sudah di brief oleh Pak Sony dan teman-teman semua di Prasmul, saya di sini berbicara tentang desain dan kebudayaan dan terutama tentang kita coba eksplorasi lebih jauh, lebih dalam arti keseharian gitu ya, arti keseharian, makna keseharian yang sebetulnya itu adalah bensin gitu ya atau landasan utama dari berkembangnya sosial dan dimensi sosial dan budaya gitu. Dan ini apa yang bisa kita pelajari dalam bidang desain. Nah, sebelumnya saya juga sempat diskusi juga dengan Pak Sony bahwa teman-teman sudah belajar design thinking dan itu bagus sekali. Itu bisa saya akan coba berbicara di titik itu dari design thinking apa sih yang biasa kita elaborasi lebih jauh makna kebudayaan dan materi-materi tentang kebudayaan ini. Oke. Jadi sebelumnya tadi terima kasih sudah diterangkan juga saya sebetulnya sama juga dengan Pak Sony di Kementerian Perindustrian juga. Kalau Pak Sony mungkin di IFCA, kalau saya di IGDS. Ini saya sedikit promosi teman-teman silakan kalau misalkan ada punya produk atau apa submit juga ke IGDS tanggal 31 ini terakhir gitu ya. Di situ juga sebenarnya kompetisi desain tertua di Indonesia begitu ya. Baik, sehari-hari saya memang berkecimpung di bidang riset desain terutama dalam dari perspektif isu-isu kebudayaan, isu-isu sosial, bahkan hingga ke politik dan seterusnya gitu ya. Jadi sini saya akan coba banyak berbicara dari perspektif itu instead of berbicara tentang dari sisi engineering maupun science gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, gitu, saya langsung saja bicara tentang apa sih sebetulnya desain. Gitu. Ini mungkin adalah hal yang sangat fundamental bisa kita lihat dulu. Gitu ya. Nah, ini buat orang-orang yang memang awam gitu, di luar bidang desain, memang selalu berbicara tentang desain itu adalah benda yang estetik. Gitu ya. Benda yang betul-betul berfungsi dengan baik. Nilai tersebut yang selalu menjadi arti utama dari sebuah desain. Ya, misalkan kita lihat kompetisi-kompetisi desain gitu ya, design award di luar maupun di Indonesia, kita akan selalu melihat barang-barang yang seperti ini gitu ya, memang inovasinya jauh ke depan secara bentuk dan estetik juga leaping jauh ke depan ya, berbeda dengan apa yang biasa ada di keseharian ini gitu ya. Nah, tapi apakah betul gitu ya desain itu hanyalah berbicara tentang kategori estetik dan fungsi seperti ini gitu ya? Apakah ada perspektif lain dari bidang desain itu sendiri begitu? Nah, ini yang akan kita coba pelan-pelan kupas sedikit demi sedikit gitu ya, dan saya coba kaitkan banyak ke isu kebudayaan. Nah, ini saya selalu coba buat komparasi di awal begitu ya. Kita bicara tentang truk dan callback gitu ya, Mitsubishi Call yang memang kita familiar. Secara fungsi ini sudah sudah banyak dimatangkan gitu ya oleh teman-teman dari bidang engineering, design dan seterusnya gitu ya. Tapi begitu dia setelah didesain diluncurkan ke dalam pasar gitu ya. Ada sebetulnya makna-makna yang berubah, fungsi juga sebetulnya berubah. Bagaimana sebetulnya konsumen itu mengadaptasi itu, gitu ya? Ini saya selalu bertanya, apa sih sebetulnya perbedaan dari dua gambar ini, gitu ya? Padahal secara fungsi mobil callback untuk mengangkut barang, tapi begitu dia di-deliver dalam konteks budaya di Indonesia, gitu ya, pasti ada perubahan. Dan ini umumnya bisa kita lihat, gitu ya. Ada ibu-ibu yang naik callback, tapi di sini juga. Ada orang menggunakan terpal warna biru gitu ya di momen-momen tertentu gitu. Ini saya selalu
bertanya apa sih sebetulnya perbedaannya gitu ya. Nah ini langsung saja. Nah biasanya kalau misalkan saya tanya gitu karena ini mungkin susah ya untuk talk show gitu berbicara karena ini beda ruang. Tapi ini saya teman-teman biasanya ketika saya berikan gambar ini pasti asosiasinya ke momen mudik gitu ya. Momen ketika Lebaran orang balik ke kampung pasti umum kita melihat kolbak menggunakan terpal warna biru, isinya dalamnya banyak orang sekali gitu ya. Dan ini biasanya traveling dari satu kota ke tempat lainnya, atau dari Jakarta ke daerah Jawa Tengah atau dari apa Jakarta ke Jawa Barat dan seterusnya. Dan ini momen ini spesial sekali, selalu ada di mudik gitu ya. Nah ini yang bisa kita coba pertanyakan gitu ya, kenapa sampai momen ini ada dan kenapa serempak di momen mudik dan kenapa selalu terpal biru dan tongkat gitu ya. Nah ini adalah hal pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang mungkin bisa kita pertanyakan gitu ya ketika kita berbicara tentang kebudayaan, karena bisa jadi hal ini adalah hal keseharian dan kita nggak melihat itu sesuatu yang spesial. Tapi begitu dengan ada ibu-ibu atau apa menggunakan kolbak atau truk, pasti langsung asosiasinya ini akan entah itu ke kawinan, entah itu ke pengajian dan seterusnya gitu ya. Nah ini jadi ini menarik sekali dan ini sempat viral dulu juga ya beberapa, mungkin tahun lalu kalau nggak salah, ada sinetron pendek, film pendek namanya Tilik gitu ya, berbicara tentang ibu-ibu di perkampungan di desa di sana ketika ingin menengok salah satu tetangganya. Di situ settingnya di dalam satu truk gitu ya, berbicara tentang gosip tetangga dan seterusnya. Dan ini sangat familiar sekali dengan kebudayaan di Indonesia ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini terjadi dan apakah betul gitu ya desainer di Jepang sana yang mendesain truk ini dan kolbak ini, apakah mereka pernah memprediksi adanya perubahan dari desain ini gitu ya. Apakah pernah mereka memprediksi kolbak ini gitu ya, bak di belakang terbuka itu bisa digunakan untuk mentransportasi manusia gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya juga ada karena adanya faktor kebudayaan, faktor sosial dan seterusnya gitu ya. Nah, ini saya coba juga jump in ke berbagai contoh yang lain. Ini chopstick sama ketika saya studi ya di Jepang. Saya penasaran juga gitu ya karena ketika saya traveling ke Korea, ke China sana begitu ya, ternyata bendanya sama, sumpit ya untuk makan, tetapi secara konfigurasi berbeda. Ada yang panjang, ada yang lebih pendek, ada yang menggunakan material besi, ada yang menggunakan material kayu dan seterusnya. Ada yang ujungnya pendek dan ada ujungnya tajam, ada yang ujungnya tumpul. Nah ini juga sebetulnya hal sederhana dari keseharian kita dan bisa kita pertanyakan. Saya sendiri penasaran kenapa kok berbeda gitu ya. Nah ini akhirnya ada juga yang mengupas, namanya Pak Edward Wang ya, dia seorang historian, berbicara tentang dimensi kebudayaan di sekitar chopstick ini. Jadi memang simple gitu ya, misalkan contoh di China gitu ya, dia sumpitnya yang warna merah di bawah ini tumpul ujungnya. Kenapa dia mempertanyakan kenapa kok ujungnya tumpul dan rada sedikit panjang. Nah ini juga tidak lepas dari kondisi sejarah di China ya, ketika abad ke-10 ada meja gitu ya, teknologi meja masuk dari Eropa. Hanya mereka yang tadinya ngumpul di bawah, duduk di bawah, mereka akhirnya ada jarak. Ketika ada jarak, ada kebutuhan untuk mengambil makanan lebih jauh lagi, karena Chinese food itu rata-rata ada di tengah, gitu ya. Jadi dia harus mengambil ke tengah dan membawa ke dalam piringnya sendiri, akhirnya harus lebih panjang. Dan kenapa tumpul ya? Karena memang makanannya rata-rata ya pork, gitu ya, atau beef, atau chicken, dan seterusnya. Nah ini juga akhirnya membentuk adanya perbedaan, gitu ya, ujungnya, gitu ya. Nah berbeda dengan Jepang, gitu ya. Di mana ujungnya lebih tajam dan lebih pendek karena jenis makanannya yang berbeda dengan makanan yang biasa di seperti Chinese food itu ya. Mereka di serve atau dihidangkan itu enggak secara menu tengah, enggak disimpan di tengah langsung ambil sendiri, tapi lebih cenderung secara individual ya. Istilahnya ada teishoku ya, ada makanan-makanan yang di serve secara mandiri gitu ya. Mereka akhirnya enggak ada kebutuhan untuk mengambil makanan di tengah. Selain itu juga sumpit itu kenapa tajam ya, karena memang makanan-makanannya itu rata-rata ikan ya, seafood. Mereka harus ada kebutuhan untuk memisahkan tulangnya yang sangat sangat halus dengan dagingnya. Dan di situ ada kebutuhan untuk menajamkan di ujungnya. Nah, lain cerita dengan Korea begitu ya. Kenapa dia metal? Ya karena memang di beberapa tahun abad silam gitu ya, beberapa abad yang lalu, memang adanya perang antara royal family di Korea Peninsula. Nah, enggak cuma dalam bentuk perang terbuka tapi mereka saling racun gitu ya. Nah, mereka percaya bahwa silver itu bisa mendeteksi arsenik gitu ya. Nah, tapi karena memang struktur sosialnya yang di mana para masyarakatnya itu pengen hidup seperti royal family, mereka ingin memiliki gitu ya sumpit yang berwarna seperti silver. Nah, mereka nggak afford untuk silver, mereka akhirnya menggunakan metal gitu ya. Nah, sampai sekarang lah akhirnya metal itu terus terjaga ya, sumpit metal. Di samping itu juga jenis makanannya yang seperti Korean barbecue gitu ya, jadi lebih
bisa lebih panjang umur si sumpitnya dan seterusnya. Nah itu ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan ya perbedaannya gitu ya. Nah ini contoh aja chopstick di Indonesia. Ini saya coba putar video aja. Ini unik nih ya. Kalau misalkan teman-teman suka makan bakso, suka makan apa namanya lumpia basah, pasti biasa menggunakan sumpit ini. Tapi nggak tahu, saya yakin di antara teman-teman yang ratusan yang hadir di sini pernah membuka dan memutar sumpit bambu, dan semua orang pasti percaya bahwa sumpit bambu kalau diputer itu si serabutnya akan hilang. Padahal sebetulnya enggak gitu ya. Dia malah semakin diputar semakin keluar tuh si serabut-serabutnya. Nah itu ya, jadi sebetulnya di sini makna itu lebih jauh di beyond the function gitu ya. Karena secara fungsi dia enggak bagus gitu ya diputar, tapi dia orang banyak percaya aja bahwa kalau diputar dia akan hilang gitu ya. Nah, di sini kita sebetulnya bisa kita lihat gitu ya bahwa yang namanya objek atau desain atau produk apapun itu, di situ nggak cuma kita berbicara tentang fungsi, nggak berbicara tentang estetika, tapi justru lebih dari itu ya, ada makna-makna yang lainnya seperti rasa cinta ya, misalkan rasa cinta terhadap orang tua, feeling, image, identitas, objek-objek ini yang sebetulnya membentuk atau menjadi bahan untuk mengkonstruksi nilai-nilai ini gitu ya, comfortability, habits, preferences, mana yang saya lebih sukai. Nah itu nggak bisa kita measure ya, nggak bisa kita ukur secara pasti ya, misalkan kayak cinta begitu ya, seberapa persen sayang kita kepada ibu kita itu nggak bisa kita hitung gitu ya, tak terhingga. Begitupun juga preferences, saya lebih suka yang mana, HP yang A atau HP yang B, saya suka yang B, kenapa ya, suka aja gitu ya. Nah suka aja itu yang sebetulnya bukan subjektif, tapi justru kita harus melihat dari dimensi yang lain gitu ya. Kita harus mencoba membongkar dari sisi kebudayaan dan sisi sosialnya, kenapa preferences itu muncul gitu ya, kenapa rasa cinta itu muncul. Nah ini yang kita harus gali pelan-pelan dari perspektif budaya itu sendiri gitu ya. Oke. Nah ini jadi apa ya, faktor sosial dan budaya itu mau nggak mau akan nge-shape ya, mau nggak mau akan berkontribusi besar terhadap perubahan benda-benda keseharian kita, teknologi kita gitu ya. Begitupun sebaliknya, teknologi dan benda pun juga akan mempengaruhi kondisi sosial dan budaya itu sendiri. Makanya begitu penting ya apabila kita berbicara tadi tentang bagaimana budaya itu bisa mempengaruhi bentuk desain, bagaimana desain itu sendiri juga akan mempengaruhi kondisi sosial dan budaya ya, gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya simpel gitu ya. Kenapa kita harus memahami apa influence atau pengaruh sosial budaya dalam everyday objek kita, desain kita? Lalu bagaimana budaya itu sebetulnya mempengaruhi desain dan sebaliknya? Ini yang akan kita pelan-pelan telusuri satu-satu gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya sosial dan budaya itu berbeda-beda ya. Satu sama lainnya akan berbeda, begitupun juga ya, misalkan contoh lah, di sini perempuan sama secara biologi, sama ya, bentuknya. Tapi dia bajunya berbeda ya. Definisi cantik itu berbeda-beda. Definisi rapi itu berbeda-beda gitu ya. Dan lihat objeknya gitu ya, yang melekat ke dalam bodinya. Itu yang sebetulnya mengkonstruksi siapa itu perempuan di konteksnya masing-masing. Perempuan itu akan menjadi apa? Tergantung dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Jadi tergantung dari material yang ada di sekitarnya. Dan material itu sebetulnya dikonstruksi oleh sebuah perencanaan, sebuah desain. Gitu ya. Di situ ada cara berpikir. Nah, ini yang harus kita selalu aware gitu ya, bahwa desain itu nggak cuma bicara tentang mendesain barang yang bagus. Gitu ya. Justru kita mau nggak mau ketika kita mendesain, itu akan mempengaruhi orang yang akan memanfaatkannya itu sendiri. Nah, jadi apa sih sebetulnya budaya? Gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita bisa pelan-pelan dulu bicara bahwa kalau misalkan ada seorang antropolog namanya Clifford Geertz, dia bicara bahwa seorang manusia gitu ya itu akan terdefinisi oleh sekelilingnya. Jadi ibaratnya kita ini manusia itu seperti laba-laba yang ada di sebuah jaringan sosial, jaringan budaya. Dan siapa kita itu akan didefinisikan oleh jaringan-jaringan itu sendiri ya. Dia mau enggak mau akan apa ya, terkait ya dengan tali-tali jaring itu sendiri gitu. Nah, contoh yang simpel misalkan winking gitu ya, apa namanya, mengedip ya, itu mengedip aja sebetulnya sudah memiliki layer-layer sosial dan budayanya ya, makna sosial dan budaya itu berbeda. Misalkan contoh Jaja Miharja gitu ya, nggak tahu apakah teman-teman di sini masih mengalami pelawak Jaja Miharja gitu, tapi di era saya Jaja Miharjanya adalah seorang pelawak. Begitu dia mengedip dan dia bicara tentang apaan tuh gitu ya, itu pasti semua orang akan ketawa dan asosiasinya itu akan ke apa namanya jokes gitu ya, apa sebuah lawakan. Tapi berbeda ceritanya misalkan apabila misalkan di sini cowok ada yang jalan terus tiba-tiba ada cewek yang ngedip gitu ya. Nah, itu juga
maknanya akan berbeda apa, entah itu jadi GR gitu ya, atau takut atau seperti apa. Berbeda dengan ngedipnya Jajami Hamza. Tapi beda cerita juga ketika misalkan saya lagi ngobrol di WA dengan misalkan dengan dekan atau dengan rektor gitu ya, lagi fokus. Tapi tiba-tiba kepencet emoticon ngedip gitu ya. Tadinya mau senyum malah ngedip. Nah, itu pasti akan tegang sendiri gitu ya. Wah, ini saya salah nih. Pasti antara delete chat atau saya bilang maaf gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa pahami dengan aksi sedikit winking aja maknanya sudah berbeda-beda. Itu baru ibaratnya winking ya, mengedip. Belum lagi aksi-aksi yang lainnya atau benda-benda yang lainnya di mana di situ ada layer, socio-cultural layer yang harus kita dalami perlahan sehingga nanti ketika kita masuk ke proses perancangan itu akan lebih wise gitu ya, akan lebih tepat gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang culture gitu ya, kita berbicara tentang budaya, mungkin asosiasinya itu akan selalu, nggak tahu ya, kalau misalkan mungkin di sini kita selalu bicara tentang tarian Bali, batik gitu ya, atau benda-benda monumental seperti pura atau Borobudur, candi dan seterusnya. Padahal sebetulnya yang namanya budaya itu bukan hanya sesuatu yang monumental ya, bukan sesuatu yang gigantik gitu, tapi justru sesuatu yang keseharian. Ya. Mungkin kita bisa sebut everyday mundane activities. Contohnya apa gitu ya? Contohnya sesimpel kita naik angkot gitu ya, sesimpel kita jajan di pedagang kaki lima. Sesimpel kalian misalkan selalu sikat gigi sebelum tidur misalkan ya, atau berdoa sebelum makan, atau apalah, apapun itu yang memang ada di keseharian kita. Nah justru itu adalah sebuah fondasi basic dari sebuah kebudayaan, keseharian ini gitu ya, yang memang kadang kita nggak notice itu spesial. Ya, kadang kita miss, atau kadang kita anggap itu istilahnya taken for granted, ya kita nggak melihat itu sesuatu hal yang spesial. Nah ini yang sebetulnya challenge bagi kita untuk melihat apa sih kebudayaan gitu ya. Karena kita selalu melihatnya sesuatu yang gigantik dan monumental. Nah, jadi secara teorinya, culture itu bisa kita bagi ya, satu yang tangible dan satu yang satu lagi intangible. Ya, tangible itu ya tadi misalkan man-made object ya, monumen, benda, artifak ya, atau misalkan language, bahasa, dress ya, baju, ya, makanan. Itu sebetulnya adalah kita bisa kategorikan tangible cultural faktor gitu ya. Tapi justru kita harus in-depth lagi, kita harus justru masuk lagi untuk bisa melihat values, kita bisa melihat roles, tradisi, behavior, kepercayaan. Nah ini kalau misalkan kita ibaratkan gunung es gitu ya, kita kalau misalkan hanya memahami tangible aspeknya itu baru the tip of the iceberg gitu ya. Kita baru hanya ujung di atasnya aja, belum dive in ke dalamnya untuk melihat budaya secara holistik. Karena selalu satu paket antara tangible dan intangible ini. Nah ini yang challenge-nya gitu ya. Kita harus bisa melihat dan bisa aware dan sensitif terhadap intangible cultural aspek ini gitu ya. Oke. Okay. Nah, lalu pertanyaan berikutnya setelah kita pahami aspek kebudayaan gitu ya, apa aja kategorinya dan apa aja sih gitu ya. Dan saya berbicara banyak tentang budaya dari perspektif keseharian. Lalu bagaimana kita bisa melihat desain dan kebudayaan itu bisa saling berselingsingan gitu ya, bisa saling mendukung dan justru bisa saling entangled gitu ya, bisa saling mendukung gitu. Dan saya rasa desain dan culture itu nggak bisa kita pisahkan, justru mereka adalah satu hal yang harus selalu dielaborasikan dalam pemikiran-pemikiran kita ya. Nah jadi ini saya coba ambil quotes gitu ya dari John Hesketh ya, seorang historian di bidang desain. Dia bicara bahwa design is to design a design to produce a design. Jadi desain itu sendiri sudah bisa di-expand, sudah bisa di-stretch maknanya, dan itu bisa berbeda-beda. Dalam kalimat ini kita bisa bedah sebetulnya. Jadi empat makna. Desain di sini itu kita bicara tentang field of study, sama seperti bisnis disiplin atau disiplin matematika, disiplin biologi. Desain itu sekarang sudah menjadi sebuah disiplin keilmuan, gitu ya. Lalu makna yang kedua adalah desain sebagai proses. Karena desain itu nggak pernah finish, dia nggak pernah completed, ya. Once misalkan perancang itu sudah menyelesaikan desainnya, itu ketika digunakan oleh user, ketika digunakan oleh market, itu adalah sebuah proses juga, gitu ya. Karena di situ kita bisa pelajari juga sebagai desainer, ketika barang itu spread, ya, barang itu digunakan, kita bisa evaluasi lagi untuk kita mulai lagi dari awal untuk menyusun lagi prototipenya, untuk menyusun lagi benda-benda sehingga benda itu terus berkembang, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah design as a concept, idea, new value. Ya, design memang selalu dituntut untuk memberi value yang baru.
ya, dari cultural existing yang ada, aset-aset yang ada, opportunity yang ada, sebetulnya kita bisa adding value apa gitu. Nah, jadi selalu kita dituntut untuk melihat dan apa seeking for the new value gitu ya. Lalu yang terakhir adalah design as an apa ya, finished product, impact gitu ya. Di situ harus ada impact yang berarti harus ada result, sehingga nanti resultnya ini akan kita bisa evaluasi lagi untuk balik lagi untuk apa ke proses awal gitu ya, untuk kita evaluasi lagi gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi design ini di sini kita bisa lihat udah beyond singular meaning gitu ya. Design bukan lagi bicara tentang fungsi yang baik, estetika yang baik, enggak gitu. Di sini kita bisa lihat design dari perspektif yang lain. Oke. Lalu nah ini juga ada perubahan sebetulnya di bidang desain itu sendiri gitu ya. Mungkin di awal ketika disiplin ilmu desain atau makna desain itu lahir gitu ya, itu kita selalu bicara tentang membuat sebuah objek, membuat sebuah gagasan, tok begitu ya. Pada sejarah memang desain itu lahir di era revolusi industri ya, karena ada kebutuhan untuk memproduksi massal barang, sehingga ada kebutuhan untuk membuat perancangan yang efisien dan fit kepada market gitu ya. Jadi di situ desain itu berfungsi untuk membuat sebuah objek yang efisien, functionally well gitu ya, aesthetically appealing dan seterusnya. Tapi justru sekarang ada banyak sekali kritik-kritik di bidang desain gitu ya, bahwa desain itu justru beyond itu, dan desain itu justru mau nggak mau membentuk karakteristik orang-orang gitu ya, membentuk habitual baru, kebiasaan sehari-hari yang baru, dan sebaliknya ini pun juga bisa membalik apa menyusun desain itu sendiri gitu ya. Jadi bolak-balik nih, kita apapun yang kita gagas itu mau nggak mau akan berdampak ke masa depan atau berdampak kepada society gitu ya, sehingga kita harus betul-betul well informed gitu ya, betul-betul wise gitu ya ketika mengambil keputusan-keputusan itu, dan ini yang harus kita challenge semenjak dari kita melakukan tahap riset gitu ya. Nah ini jadi bayangkan saja misalkan kita ini adalah manusia dan kita selalu tiap hari berinteraksi ya. Kita dari bangun tidur sampai tidur mau nggak mau kita akan bersentuhan dengan orang-orang, kita akan bersentuhan dengan objek-objek, kita akan bersentuhan dengan tetangga kita berinteraksi dengan teman-teman kita akan bersentuhan dengan motor dan seterusnya. Ini adalah kita bisa kategorikan socio environment gitu ya. Dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan socio environment ini, mau nggak mau kita akan dimediasi oleh yang namanya artefak atau sistem. Dan yang namanya artefak atau sistem itu adalah sebuah buah pemikiran, buah perancangan. Dan di sini desainer atau orang yang merancang ya, mendesain yang akan bertanggung jawab besar gitu ya. Kayak kita menggunakan meja, kita menggunakan kursi, kita menggunakan handphone, kita menggunakan laptop, itu semua benda-bendanya atau artefak atau material-materialnya itu by design gitu ya. Nah, jadi ini mungkin udah pernah dipelajari juga dalam tahap design thinking ini, memang pada umumnya ya, mudahnya itu kita bisa lihat dari tahap empathize, defining problem, ideation, prototyping, testing sampai assessing, itu bisa kita baca seperti ini ya. Tapi di sini kita fokus sebetulnya empathize itu apa? Kenapa kita harus melakukan tahap empati ini? Kenapa kita harus melakukan interview? Kenapa kita harus bertanya kepada orang? Kenapa kita harus masuk ke dalam konteks masyarakat tertentu gitu ya? Ini yang sebetulnya harus kita pertanyakan selalu dari awal gitu. Dan ini kita mau nggak mau bersentuhan dengan culture, bersentuhan dengan history, bersentuhan dengan society, bersentuhan dengan sosial politik ya. Jadi design thinking ini justru pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya itu selalu dan pasti akan selalu ada di awal. Ya, dari situ sebetulnya tahap-tahap ideation, ya, pendefinisian problem, prototyping, dan seterusnya itu akan merunut hasil dari implikasi studi kita terhadap tahap empati. Ya, jadi sangat krusial sekali gitu ya untuk memahami faktor budaya, sosial, dan seterusnya. Nah ini ya, jadi memang by designing object ya, seperti yang saya tadi bilang, teknologi, sistem, ya itu mau nggak mau kita akan mendesain juga budaya di masa depan. Ya, kita bisa lihat sebetulnya sesimpel iPhone gitu ya, dari first generation iPhone 2007 sampai 2000, sekarang udah mungkin 2021 ya, udah iPhone 12 dan seterusnya, fiturnya terus berkembang gitu ya. Walaupun secara konfigurasi sama mirip gitu ya, sekarang mungkin udah nggak ada tombol yang seperti ini gitu ya. Tapi kita bisa lihat step-stepnya itu perubahannya itu terasa ya. Yang tadinya mungkin nggak bisa memanfaat apa storage-nya lebih kecil, aplikasi yang digunakan juga lebih sedikit, tapi sekarang hampir semua orang akan menggunakan aplikasi. Sehingga storage pun akan harus lebih besar, kebutuhan
storage akan lebih besar, iCloud dan seterusnya pun juga akhirnya jadi sesuatu yang lumrah di era sekarang seterusnya. Ya, dan di sini desain itu akan berubah, ya. Jadi vice versa antara budaya dan desain itu selalu saling mempengaruhi, gitu ya. Nah, jadi dengan kita melihat konteks tadi yang saya bicarakan, sebetulnya desain itu nggak lepas dari konteks masa lalu dan konteks masa depan, ya. Jadi mungkin selama ini selalu kita bicara tentang desain apa yang kita bisa rancang untuk masa depan, tapi mau nggak mau kita harus sadar bahwa apa yang ada di saat ini itu juga adalah implikasi dari apa yang terjadi di masa lalu, ya. Sehingga apabila kita bisa bicara tentang desain, desain itu adalah proses yang reflektif, ya, proses perenungannya ada, gitu ya, untuk melihat proses masa depan, ya, preskriptif istilahnya. Ya, kita selalu hanya berbicara tentang preskriptif, apa yang bisa kita susun atau kita bisa rekomendasikan atau kita bisa ideate untuk masa depan. Tapi mau nggak mau kita harus juga tahu kenapa ada hari ini, begitu ya. Nah, ini proses reflektif dan perspektif ini yang harus kita sadar betul, gitu ya, dalam proses perancangan. Oke. Nah, dari sini sebetulnya saya akan berbicara banyak tentang inovasi-inovasi yang atau desain-desain yang ada di keseharian hingga memang yang memang dirancang secara sengaja, begitu ya, dirancang secara baik, gitu ya, dalam konteks industri, gitu ya. Nah, ini contoh aja, gitu ya. Misalkan inovasi atau cara berpikir desain itu sebetulnya juga ada di keseharian. Ini hasil etnografi saya juga di salah satu kelompok pengrajin di Cianjur, begitu ya. Di situ saya mengamati seorang pelukis keramik, gitu ya, dan dia saya sangat tertarik sekali dengan kursinya yang ada, yang dia gunakan. Dan dia sebenarnya udah hampir 15 tahun kerja di situ, dan kursi ini sudah dia gunakan semenjak dia pertama kali kerja di pabrik ini, begitu ya. Dan sudah mengalami perubahan bentuk dan desain, gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dia. Dan ini adalah penggabungan dua kursi, gitu ya, bayangkan saja. Dan saya tanya kenapa butuh kursi, digabungin kursi ini, gitu ya. Karena memang sesimpel saya butuh untuk nyaman untuk melukis keramik, gitu ya, karena dia harus duduk lama, sehari bisa 8 jam lebih duduk untuk melukis sebuah keramik. Tapi sini adalah ide, gitu ya, ini adalah sebuah potensi sebetulnya untuk kita nanti merancang sebuah kursi yang memang betul cocok dengan ergonominya orang-orang Indonesia, misalkan, gitu ya. Kita bisa bicara tentang sebuah kursi yang cocok dengan konteks kebutuhan para pengrajin, gitu ya, karena desain kursi yang awal mungkin tidak sesuai, gitu ya. Tapi di sini dia coba kombinasikan. Dan di sini juga ada tambahan, ya, untuk mengistirahatkan kursi, kakinya dan seterusnya. Nah, ini jadi mungkin kita pertama kali nggak melihat ini adalah spesial, tapi apabila kita coba telusuri, gitu ya, cara berpikirnya para pengguna, apabila kita telusuri proses perubahan benda-benda di sini, sebetulnya banyak sekali insight yang bisa kita pahami. Dan ini adalah budaya, begitu ya. Dan ini adalah aset yang harus kita adaptasi untuk kita berbicara tentang proses perancangan desain yang lebih kontemporer saat ini, gitu ya. Lalu juga ini contoh, gitu ya. Ini saya juga ketika pergi ke sebuah kelompok pengrajin di Garut, di Sulawesi, gitu ya. Di sini saya menarik juga, gitu ya. Ada sebuah modifikasi teknologi, gitu ya. Namanya amplas. Amplas untuk menghaluskan sebuah kandang burung. Dan ini semua rumah, ya. Saya hampir 50 rumah saya kunjungi, dan ini selalu ada, gitu ya, dan selalu modifikasi dari water pump, pompa air, ya, yang dialih fungsikan untuk membuat amplas si kandang burung itu sendiri. Dan saya sebenarnya tanya sesuatu, kenapa memodifikasi ini, karena sebetulnya di pabrik juga ada, ya, alat amplas yang lebih proper, gitu ya. Nah, jawabannya simple, gitu ya, mesin amplas yang ada di pabrik itu tidak sesuai, ya, dengan kebutuhan menghamplas sebuah bambu, gitu ya, karena akan lebih mudah patah, mudah retak dan seterusnya. Nah, kecepatan RPM dari pompa air ini sangat proper, gitu ya, sangat tepat untuk menghamplas kandang burung ini, gitu ya. Jadi ini juga sebetulnya adalah peluang, gitu ya, di mana kita bisa pahami dan bisa kita adaptasi ketika masuk ke proses product development, gitu ya. Kita lihat dari needs-nya mereka dan asetnya mereka itu sendiri, ya. Karena di situ ada needs, ya. Needs kebutuhan untuk hamplas untuk hamplas bambu. Tapi di situ sebetulnya mereka mencoba mengadaptasi dan membuat gagasan-gagasan, dan itu adalah aset yang bisa kita pelajari, gitu ya. Bukan hanya melihat dari needs-nya aja.
Nah, ini contoh sedikit saja juga dari hasil riset saya juga terhadap soto ayam ya, ini ketika saya disertasi juga. Di sini saya juga pertanyaannya simple gitu ya. Ini adalah soto ayam yang saya makan biasa tiap hari dulu zaman kuliah dan saya gunakan untuk riset juga. Di sini saya ingin tahu gitu ya, bagaimana tukang soto, seorang tukang soto itu mengkreasikan sebuah soto ayam. Ya, saya hampir 6 bulan lebih gitu ya untuk melakukan studi etnografi. Dan di sini saya bisa pahami gitu ya, ketika saya lihat tiap hari bagaimana proses kerjanya, dari dia mengumpulkan bahan mentah, dimasak sampai akhirnya jadi diserve ke para pelanggan, itu enggak simple gitu ya. Dia justru mengkombinasikan resource-resource yang ada ya. Sumber-sumber yang ada, dia bertemu hampir 14 pedagang bumbu gitu ya, dia bertemu tukang ayam dan seterusnya. Lalu dia menjadikan setengah matang, dia dibantu oleh tetangga-tetangganya sehingga dia sampai akhirnya jadi sebuah mangkok soto. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa pahami bahwa inovasi ya, pemikiran pembuatan soto ayam itu betul-betul tergantung dari resource-resource yang ada di sini gitu ya. Nah, apabila kita breakdown sesuatu, itu nggak sesimpel kita makan soto dan rasanya enak, tapi justru sangat-sangat kompleks gitu ya. Dan inovasi ini adalah ditopang oleh peristiwa-peristiwa sosial dan budaya yang mendukung soto ayam terus survive gitu ya. Ini jadi ketika kita dalami ya sebetulnya kompleks juga ya, sesimpel apa yang kita makan, apa yang kita gunakan ya, itu kalau misalkan kita breakdown satu-satu di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa budaya dan sosial yang kita bisa angkat atau kita bisa adaptasi ya. Itu adalah poin yang sangat insightful untuk kita gunakan sebagai gagasan desain ke depannya. Nah, ini juga saya coba lihat perubahannya. Ini kalau misalkan teman-teman familiar ya atau pernah ke Manila, ini adalah angkotnya di sana gitu ya, namanya Jeepney di Manila. Ya, ini menarik sekali kalau misalkan kita bisa telusuri sejarahnya, karena apa gitu ya? Karena dia melewati banyak fase perubahan meskipun bendanya sama. Ya. Nah, ini ceritanya awalnya itu adalah ketika tentara-tentara Amerika itu mengokupai Filipina saat itu. Ketika beres 45, mereka akhirnya balik ke Amerika, lalu ditinggalkanlah jeep-jeep untuk perang ini gitu ya di Manila. Nah, oleh masyarakat di Manila di Filipina gitu ya, mereka manfaatkan jeep-jeep ini untuk mentransportasikan atau menjadi alat transportasi di kota. Ya, sehingga menjadi jeep nih. Jadi bayangkan saja dulu itu mengangkut tentara, ketika itu dari beres digunakan, hanya mereka manfaatkan kembali menjadi kebutuhan transportasi kesehariannya seperti angkot ya, layaknya angkot yang kita temui saat ini. Tetapi mereka sudah lepas gitu ya dari transportasi kota ini, meski masih ada gitu ya, tapi sekarang sudah lebih banyak digunakan si jeepney ini untuk kebutuhan turisme. Ya, sekarang malah menjadi entitas atau aset untuk perkembangan pariwisata di Manila. Ya, jeepney ini berubah, yang tadinya alat perang terus berubah jadi alat transportasi, sekarang menjadi sebuah ikon untuk kebutuhan pariwisata. Nah, di sini kita bisa lihat satu benda, dia maknanya berubah dari tahun ke tahun, dari fase ke fase, dari era ke era, tergantung dari kebutuhan masyarakatnya di situ sendiri. Nah, pertanyaannya apakah desainer Jeep pernah memprediksi itu? Enggak juga gitu ya. Pasti dia berpikir ketika mendesain Jeep ini untuk kebutuhan perang gitu ya, dia harus kuat ya, tapi ternyata setelah perkembangannya Jeep ini malah menjadi komoditas pariwisata saat ini gitu ya, jauh dari hingar-bingar peperangan gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya kita bisa lihat entanglement gitu ya antara budaya dan desain gitu ya. Nah, ini juga riset saya ya tentang kebetulan tentang susu begitu ya. Dan menarik gitu ya, ternyata di daerah-daerah slum area gitu ya atau apa namanya ya di bumi padat gitu, saya lihat Milo sachet ya yang biasa kita seduh mungkin ya dengan air panas, ternyata ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh anak-anak ya. Mereka membolongi si bungkus Milo ini, lalu dia setrika, lalu akhirnya menjadi coklat bar gitu ya. Dan coklat bar ini, sistem ini ternyata diadopsi juga oleh Nestle ya, oleh Milo, sehingga mereka membuat produk baru namanya Milo Cube, terinspirasi dari Milo setrika yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini kita bisa tahu ya bagaimana Milo itu secara awal didesain untuk menjadi susu, menjadi minuman, terus ternyata ada inovasi-inovasi keseharian yang dilakukan oleh konsumen, lalu oleh Nestle diadaptasi. Ya, Milo itu hanya tidak hanya digunakan untuk minuman, dikonsumsi untuk minuman, tapi ternyata dibuat juga menjadi seperti permen ya, terinspirasi oleh Milo Strika ini gitu ya. Nah, ini juga ya.
bagaimana Milo itu mengadaptasi keseharian orang-orang di Indonesia saat ini gitu ya, dari simple Milo setrika ini. Lalu contoh yang lain ya, mungkin teman-teman udah tahu Gojek ya, ini juga sebenarnya kalau misalkan kita lihat fase perubahannya ya, Gojek ini mengadaptasi transportasi yang bisa didefinisikan sebetulnya ilegal gitu ya, ada di keseharian, dan ini muncul karena adanya inisiatif-inisiatif dari grassroots. Nah, Gojek itu melihat ini sebagai potensi, gitu ya, sebagai aset untuk menjawab permasalahan kemacetan di ibu kota. Nah, motor ini menjadi, Gojek ini bisa jadi sebuah gagasan ya, untuk mengantar orang menggunakan motor. Tapi sekarang justru terus berkembang ya, hadirnya GoFood gitu ya, GoToko dan seterusnya gitu ya. Karena dia terus evolving gitu ya, dia terus apa namanya mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan melihat bagaimana user atau pengguna itu mengadaptasi gagasan desain itu, dan itu di apa namanya dijadikan source of ideas gitu ya oleh penggagas ya, oleh desainer gitu. Nah, jadi kita di sini yang paling fundamental adalah ketika kita mendesain sebuah inovasi, mendesain sebuah gagasan, ide, mendesain sebuah barang, itu jangan pernah berpikir ketika itu finish, ketika itu desain itu beres dan dilempar ke pasar, itu completely finish gitu ya. Justru di situ adalah awalan ya, ketika produk kita, desain kita dilempar ke pengguna, itu adalah awalan kita untuk mengimprove lagi gitu ya, mengadaptasi lagi, menyempurnakan kembali dan mendevelop secara kontinu gitu ya desain-desain itu, karena people atau user atau pengguna itu punya apa ya, punya kemerdekaan gitu ya, punya kebebasan untuk mengadaptasi si inovasi-inovasi itu gitu ya, desain-desain itu. Nah, itu jadi jangan pernah berpikir desain itu beres gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini contoh yang lain ya, yang project dari lab kita. Salah satu namanya campaign bikin sendiri. Ini adalah respon dari COVID-19 waktu pertama kali muncul. Ketika orang susah mendapatkan masker, ketika orang susah mendapatkan apa? APD gitu ya. Justru di sini banyak sekali masyarakat-masyarakat yang melakukan inovasi-inovasi sosial gitu ya, keseharian. Seperti alat cuci tangan yang dibuat oleh tukang sayur gitu ya. Ini tempat cuci tangan yang dibuat secara komunal memanfaatkan ember. Ini tetangga saya membuat kotak paket seperti kotak surat dan seterusnya. Dan ini kami rasa ini adalah sebuah inovasi yang dilaksanakan buat oleh masyarakat yang harus kita sempurnakan lagi gitu ya. Nah, akhirnya kita coba mengadaptasi inovasi-inovasi keseharian ini untuk membuat instruksi-instruksi cara pembuatan alat proteksi diri yang sederhana ini, agar orang-orang di daerah lain yang nggak punya akses ke APD yang medis itu bisa membuat APD gitu ya, memanfaatkan barang-barang keseharian yang ada di rumah. Nah, ini contoh yang saya ambil di rumah sakit di Bandung. Ternyata ada alat pemencet tombol. Nah, kita coba adaptasi ini dan kita coba sempurnakan, tidak menggunakan tusuk gigi karena itu mungkin akan affect environment juga. Kita coba memanfaatkan garpu plastik. Sehingga garpu plastik ini bisa dicuci dan dimanfaatkan kembali. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi ini kita coba arsipkan ke dalam website bikinsendiri.id. Nanti teman-teman kalau ada waktu silakan dilihat. Ini kita kumpulkan lebih dari 20 inovasi-inovasi keseharian yang kita adaptasi dan kita sempurnakan ya, dari segi desain, dari segi penggunaan material gitu ya, dan kita buatkan instruksinya agar orang-orang bisa mengikuti dan menyontek ya, untuk digunakan dalam keseharian mereka. Jadi ini istilahnya creative common ya, orang bisa memanfaatkan ini as long as itu nggak dikomersialkan. Jadi sih ada masker kain, alat pemencet tombol, kotak paket, dan ini banyak sekali sebetulnya. Ini kita apa namanya banyak sekali adaptasi dan inisiatif yang disubmit juga ke website ini dan kita buatkan instruksinya. Lalu ini contoh yang lain gitu ya, apa namanya pembuatan sistem biogas. Ini juga salah satu rekan kami namanya Pak Isan. Dia di sini melihat di salah satu kampung pengrajin di Selawi, di Garut, di situ ada lebih dari 1000 pengrajin bambu. Tapi ternyata ada sebuah permasalahan karena para pengrajin ini butuh mengeringkan bambu begitu ya, butuh mengeringkan material bambu karena selama ini mereka hanya bergantung kepada matahari gitu ya untuk mengeringkan bambu. Nah, di sini kita lihat bagaimana bisa menjawab kebutuhan itu gitu ya, kebutuhan mengeringkan bambu dengan cepat. Nah, di sini kita melihat oh ternyata ada aset nih gitu ya. Kita ada potensi karena di situ ada satu Pak Haji yang punya hewan lebih dari 20 sapi. Nah, kita coba manfaatkan itu bagaimana mengawinkan peternak sapi potong ini dengan kebutuhan pengrajin bambu begitu ya. Hanya kita menggagas mendesain sebuah sistem teknologi biogas yang memang betul-betul sesuai dengan keseharian orang-orang di situ gitu ya. Jadi di sini kita merancang sebuah tabung biogas yang besar
ya, kita simpan di sapi peternakan itu dan kita simpan di dalam tanah. Biasanya biogas disimpan di atas ya. Ini kita simpan tanam di bawah agar para pekerjanya Pak Haji ini dia nggak perlu repot-repot bekerja kembali ya, bekerja dua kali gitu. Karena dia untuk membersihkan kotoran sapi, membersihkan sapi aja udah kerjanya repot. Nah, kita coba adaptasi kebiasaan para pembersih sapi ini. Jadi di kotorannya itu dialirkan ke dalam parit dan parit ini akan berakhir di tabung biogas ini. Ya. Nah, di sini akhirnya api yang dikeluarkan itu bisa 24 jam untuk para pengrajin bambu. Dan yang senangnya lagi, gas itu bisa disalurkan ke pesantren terdekat ya yang ada di Selawi. Lalu juga gas itu bisa disalurkan ke rumahnya Pak Haji. Jadi Pak Haji senang gitu ya, nggak perlu beli lagi gas 3 kilo atau berapa kilo gitu ya, 10 kilo. Dia udah cukup gasnya dari biogas ini, sistem ini. Nah, di sini kita bisa bicara bahwa desain itu malah menjadi katalis gitu ya. Berpikir desain itu bisa menjadi katalis komunitas bambu. Penyandang dananya di sini Pak Haji, di sini kita sebagai kampus ada, di sini juga pemerintah ternyata juga terbantukan ya. Para camat Selawi ini juga terbantukan dengan program-programnya. Nah, ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat desain itu menjadi proses berpikir yang holistik ya, untuk mengawinkan aset-aset yang ada untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang bukan hanya singular, yang enggak cuma single aktor, tapi aktor-aktor yang lainnya juga terjawab permasalahannya. Ya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini singkat saja. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari ya? Apa yang bisa kita simpulkan dari cerita tentang definisi budaya, bicara tentang desain, sehingga tadi juga relasi antara budaya dan desain. Kita coba masuk ke tahap refleksi ini gitu ya. Nah, jadi kenapa sih kita harus memahami ini gitu ya? Yang pertama adalah ketika kita merancang sebuah desain, ya memang aspek fungsi memang harus penting dipahami. Aspek estetika itu ya memang betul gitu ya, yang kita harus pahami. Tapi yang terpenting lebih dari itu juga adalah kita harus membuat sebuah desain yang betul-betul meaningful gitu ya. Secara value itu impactful, secara value juga betul-betul kontekstual dengan kebutuhan orang-orangnya. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan motivasi, berdasarkan kebutuhan orang-orang, dan berdasarkan kesesuaiannya terhadap konteks itu. Ya. Kebutuhan yang ada di Bandung akan berbeda dengan yang di Jakarta. Kebutuhan yang di Jakarta akan berbeda dengan yang ada di Tokyo. Kebutuhan Tokyo akan berbeda dengan yang ada di London, dan seterusnya. Gitu ya. Dan saya, seperti yang tadi Pak Sony bilang, bahwa di Indonesia itu budayanya sangat kaya. Gitu ya. Orang-orangnya sangat beragam. Challenge-nya adalah bagaimana desain itu bisa betul-betul sesuai ya, dengan kebutuhan-kebutuhan yang keberagaman itu. Dan keberagaman itu adalah aset. Gitu ya. Aset bagi kita untuk bisa mendevelop desain yang betul-betul sesuai dan khas dengan Indonesia ini. Lalu yang terpenting, nggak hanya melihat kebutuhan ya, nggak hanya melihat needs, tapi justru juga kita bisa menghargai existing assets gitu ya. Karena saya percaya bahwa inovasi-inovasi atau apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu juga sebetulnya valuable ya. Kalau misalkan desain kita betul-betul tidak sesuai gitu ya dengan apa yang mereka punya, apa yang mereka butuhkan, pasti desain itu nggak akan sustain, gitu ya. Jadi desain itu adalah sebetulnya lebih melihat apa yang dibutuhkan dan apa yang ada di situ, kita coba matchkan, gitu ya, dengan gagasan kita. Nah, itu yang terpenting, gitu ya. Kita memiliki mental untuk memfasilitasi itu semua. Ya, jadi existing assets dan needs itu sebetulnya adalah kombinasi yang tepat, gitu ya. Ketika kita berbicara tentang desain, gitu ya. Lalu should be oriented ke value of people ya, nilai-nilai yang dikonstruksi orang. Bahkan juga kita harus berpikir bahwa desain ini tidak hanya directly berimplikasi terhadap orang yang secara langsung memanfaatkan, tapi juga orang-orang sekitarnya. Ya, itu juga akan mendapatkan dampak tersebut ya. Jadi those directly and indirectly affected itu harus kita pahami ya sebagai dalam proses perancangan desain kita. Nah, ini juga sebenarnya mental yang harus kita pupuk dari awal ya. Being empathic and mindful person itu sangat sulit karena itu adalah motivasi kita ya. Itu akan dikonstruksi oleh motivasi kita. Apa sih sebetulnya motivasi kita membuat sebuah desain? Ya. Apakah kita hanya ingin memperlihatkan saya desainer gitu ya, atau hanya ingin memperlihatkan desain adalah ekspresi kita gitu, atau justru dengan desain itu kita ingin melayani orang-orang gitu ya. Artinya kalau ingin melayani atau ingin bermanfaat bagi orang-orang, artinya kita harus empatik, kita harus mindful pada orang. Ya. Ini juga sebetulnya
terrelasi juga terhadap existing assets dan people needs gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita bermental seperti fasilitator gitu ya, justru itu yang terpenting juga di samping sebagai planner. Kan desainer itu ada perancang ya, merancang, menggagas, tapi juga di satu saat yang bersamaan kita juga harus berpikir seperti fasilitator, apa yang ada di sana, apa yang dibutuhkan di sana, kita coba kombinasikan gitu ya dengan gagasan-gagasan yang kita punya. Jadi kita coba mix and match gitu ya. Apa yang sudah existing, apa yang sudah existing, apa yang sudah ada di sana. Itu penting sekali agar desain atau rancangan yang kita buat itu betul-betul relevan gitu ya dengan kebutuhan usernya. Nah, ini terakhir saja sebelum masuk ke tahap diskusi, karena ini ternyata 1 menit lagi. Ini ketika kita bicara tentang resources, ketika kita berbicara tentang sumber daya, itu umumnya kita ketahui adalah nature ya, ini sorry typo, ada nature, ada human ya, natural resources gitu ya, atau human resources. Tapi yang sering missing, yang sering kita lupa itu adalah cultural resources. Dan apabila kita bisa memanfaatkan 3 resources ini dengan baik gitu ya, itu justru akan memberikan menghasilkan desain-desain yang powerful ya, relevan secara lokal, relevan secara kebutuhan orang-orangnya, lalu juga secara bersamaan akan lebih sustain gitu ya, karena kita nggak hanya berbicara tentang eksploitasi alam, eksploitasi manusia, tapi juga kita berbicara tentang bagaimana gagasan-gagasan atau ide-ide yang dihasilkan itu justru ingin dikembalikan lagi kepada kebutuhan mereka masing-masing. Nah, baik, kira-kira seperti itu, lebih kurang. Jadi saya kembalikan lagi ke Pak Sony untuk diskusi. Pas waktunya, terima kasih. Baik, Pak Prananda, terima kasih sekali atas presentasi yang sangat menarik dan mengilhami ya. Jadi kita bisa tahu bahwa proses desain itu enggak sekali proses gitu. Ini cukup baru untuk teman-teman, terutama buat mahasiswa jurusan S1 bisnis gitu ya. Nah, ini enaknya manggilnya kakak, pak, mas, atau AA atau apa nih? Boleh manapun, mas juga boleh, yang umum aja. Oke, mungkin kak kali ya, Kak Prananda boleh. Ya. Boleh. Oke, silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya ke Kak Prananda, silakan chat di kolom Q&A dengan format kelas, nama mahasiswa, pertanyaan, lalu silakan di note apakah mau ditanyakan langsung atau disampaikan oleh saya sebagai moderator. Oke, ini ada pertanyaan pertama. Ini menarik sekali, ini kebetulan yang bertanya sebagai pertanyaan pembuka adalah FM atau dosen di kita juga gitu, karena memang biasanya mahasiswa malu-malu dulu nih biasanya. Nanti udah banyak pertanyaan baru waktunya habis gitu. Saking banyak pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari FM kita atau dosen Kak Radityo gitu ya, atau Pak Radityo gitu. Yang pertama pertanyaan mengenai bagaimana cara yang efektif untuk mengubah mindset kita dari project based gitu ya, atau one off atau waterfall gitu. Karena kan kita biasanya selalu dimulai cari ide based on project gitu ya, menjadi yang iteratif atau continue atau awalan. Ya. Silakan Pak Prananda. Baik, terima kasih Pak Radityo. Ini pertanyaan menarik nih. Jadi memang ketika kita berbicara desain itu, kita selalu langsung gitu ya, pemikiran atau mindset kita itu untuk fokus ke sebuah project itu sendiri, ya, untuk menghasilkan barang langsung. Nah, itu memang lumrah adanya karena memang kita selalu dalam pelajaran atau dalam pendidikan itu selalu berpikir tentang yaitu spesifik gitu ya. Tapi kita lupa gitu ya untuk men-challenge men-challenge diri kita untuk bertanya untuk siapa, untuk apa, atau kenapa akhirnya desain ini akhirnya dibuat. Ya, itu sebetulnya lebih ke refleksi itu sendiri gitu ya dibanding ke preskriptif tadi. Jadi ketika kita bisa mendapatkan jawaban kenapa akhirnya kita ingin mendesain ini, justru di situ akan bisa mendapatkan jawabannya. Ya, kayak misalkan iteratif dan kontinu itu penting sekali gitu ya. Karena apabila kita dari awal ingin mendesainnya sebuah objek yang memang pengen bermanfaat bagi masyarakat tertentu gitu ya, dan kita percaya bahwa desain satu ini nggak akan finish gitu ya, justru kita akan kontinu. Dari situ sebetulnya mental kita itu akan terbentuk. Ya, dan itu bahkan berimplikasi mulai dari proses ideation, proses mendesain, hingga nanti ketika dilempar, itu akan sudah terset, ya, terpatri mindset kita bahwa benda ini akan terus develop dari awal. Nah, motivasi itu yang kadang kita lupa ya untuk
untuk ditanyakan dari awal. Bagaimana sebetulnya benda ini akan bermanfaat secara jangka panjang, secara sustain, dari awal itu harus dipertanyakan. Berani mempertanyakan diri kita sendiri dulu, gitu ya. Dan ketika, ya itu tadi saya juga menekankan bahwa desain itu nggak pernah finish, ya, nggak pernah berhenti di satu titik. Justru ketika dilempar ke pasar, desain itu adalah titik awal, gitu ya, untuk mengembangkan kembali. Nah ini saya rasa juga pemikiran ini nggak cuma di desain, tapi juga di bisnis juga seperti itu, gitu ya. Nggak mungkin kita membuat bisnis itu setelah bisnis planning, abis itu beres, gitu ya. Pasti akan terus iteratif, gitu ya. Nah itu, tapi jadi menurut saya why-nya itu ya, dari awal kita harus konstruksi sehingga mindset kita akan terus terpatri untuk membangun sebuah gagasan yang iteratif. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih jawabannya Kak Prananda. Ya, ini menarik, pertanyaan berikutnya sebenarnya nyambung nih. Tadi kan bicara dengan why-nya, jadi kita harus mulai dengan way-nya gitu, why gitu. Nah ini menarik karena pertanyaan dari Daryl gitu ya, ini nyambung sebenarnya pertanyaannya dengan yang tadi Kak Prananda sampaikan. Kalau kita bicara proses desain, creating bisnis atau inovasi sekalipun gitu. Jadi kalau kita why-nya itu mulai dari mana? Nah justru pada nanya nih Kak, sebenarnya mulai dari mana sih? Apakah why-nya itu dimulai dari resource yang kita punya? Atau problem yang telah kita identifikasi? Atau dari tren maupun dari masyarakat nih? Why-nya sebenarnya yang paling... yang paling menjanjikan tuh inovasi yang sukses yang mana sih gitu? Baik, oke, terima kasih. Ya ini nyambung sama yang tadi juga, saya setuju bahwa justru kalau saya sendiri gitu ya, problem itu bisa kita dapatkan ya, pendefinisian problem itu bisa kita dapatkan sebelum setelah why-nya itu dijawab. Ya kalau misalkan dalam bagian design thinking, defining itu kan setelah empathy ya, setelah proses empathize itu sendiri. Nah justru gitu ya, why itu harus kita dapatkan ketika di tahap empathize itu sendiri. Sesimpel kayak misalkan, kenapa ya kalau sebelum buka puasa misalkan, sebelum buka puasa ada pasar kaget, dan spesifik biasanya jam 5 sampai jam 6, itu biasa ada di dekat rumah saya ya, itu saya bertanya, kenapa cuma ada di 30 hari itu gitu ya, dan kenapa selalu spesifik jam 5 sampai jam 6? Ya kan? Itu adalah pengamatan-pengamatan simple ya, yang ada di sekitar kita. Dan yang challenging adalah ya itu sendiri. Melihat hal-hal yang ada di keseharian kita itu lebih valuable. Jadi yang menurut saya yang paling penting adalah raise your curiosity gitu ya. Coba lebih aware terhadap apa yang ada di sekitar kita dan coba pertanyakan, berani untuk mempertanyakan bukan hanya what and how, tapi why-nya. Coba pertanyakan kayak anak kecil aja gitu ya. Kenapa orang duduknya seperti ini gitu ya? Kenapa kalau misalkan meeting itu selalu harus di kafe kopi lagi gitu ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang simple, menggelitik, itu sebetulnya akan menjadi landasan dasar untuk kita mendapatkan jawaban why. Nah, dari pertanyaan yang basic itu akan ngelit kita untuk langsung terjun ke lapangan. Makanya kalau misalnya tahap empati, itu kita langsung masuk ke dalam lapangan ya. Kita lihat observasi, kita interview. Ya, ini mungkin hari ini saya nggak perlihatkan cara-caranya. Di sini kita di lab kami kita develop namanya design ethnography method gitu ya. Dan sini kita sebenarnya kita punya how to-nya gitu ya. Cuma yang terpenting adalah why itu sebetulnya bisa kita dapatkan kalau misalkan kita lebih aware, lebih sensitif dengan sekitarin kita dan coba banyak tanya. Tapi tanyanya yang tanya kenapa, bukan cuma how and what itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke. Okay. Ya. Nah, saya mencoba mengkonstruk pertanyaan yang senada ya, gitu, yang sealur gitu sehingga jawabannya menjadi lebih flow yang enak gitu ya, Kak. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Jason. Ini kebetulan saya mengumpulkan pertanyaan dibantu sama teman-teman admin dan juga dari Bu Widya sebagai koordinator juga pada mata kuliah KCB gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang nyambung nih. Tadi kan kita bicara harus kayak anak kecil cari tahu kenapa. Nah, sedangkan ada satu konsep yang mengatakan bahwa kita juga harus melihat future gitu ya, Kak ya. Jadi kenapa hari ini tapi future juga harus kita lihat. Jadi kalau pertanyaannya adalah kebutuhan keinginan masyarakat yang tidak akan berubah 5 sampai 10 tahun lagi itu kira-kira seperti apa, Kak, kalau Kakak melihatnya? Sehingga kita bisa membangun bisnis model yang saat ini tapi dipersiapkan untuk future. Satu sisi kita bertanya kayak anak kecil mencari jawaban, tapi satu sisi kita perlu melihat 5-10 tahun. Nah, itu gimana dari Kak Prananda? Oke. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi hal fundamental yang harus kita pahami bahwa masa depan itu nggak akan pernah statik. Ya. Jadi kalau misalkan tadi Mas Jason bilang bahwa kebutuhan keinginan masyarakat yang tidak akan berubah itu mustahil sebetulnya.
sekecil apapun perubahan itu pasti akan ada. Ya, sesimpel karena yang namanya budaya itu nggak pernah statik, dia nggak pernah fix. Justru setiap hari, setiap jam dia akan terus berubah. Contohnya apa ya? Contohnya iPhone gitu ya. Tadi saya coba gambarkan ya. Mungkin perubahannya nggak signifikan dari iPhone 1 ke iPhone berikutnya. Begitupun juga Gojek dan seterusnya. Ya, tetapi justru perubahan itu cepat tapi sedikit-sedikit. Ya. Contohnya yang lain adalah ya software. Kenapa software itu selalu menuntut kita untuk selalu update ya? Software update itu selalu ada gitu ya tiap hari, mau MacBook, mau Android, mau apa. Itu sebetulnya perubahan terjadi karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah gitu ya. Jadi menurut saya kebutuhan itu nggak pernah statik dan nggak pernah ada yang berubah. Tapi challenge-nya adalah bagaimana kita bisa predik masa depan, begitu kan ya kira-kira yang tadi mungkin bertanyakan. Nah, ini adalah memang di keilmuan desain pada dasarnya itu kita bicara tentang hari ini, masa depan, dan masa lalu gitu ya. Nah, pintar-pintar kita memang mengkombinasikan itu. Dan saya yakin sebetulnya masa depan itu adalah pijakan dari masa yang sekarang. Dan masa sekarang ada karena adanya masa lalu. Makanya kenapa pola berpikir refleksi, reflektif, atau perenungan-perenungan, ya tanya kenapa ada hari ini, gitu ya, itu akan ngelit kita untuk melihat ke masa depan. Gitu ya. Dan poin yang utama adalah juga untuk tak mempelajari keilmuan-keilmuan lain. Ya. Di sini saya sebetulnya, saya contoh kenapa saya ambil antropologi, gitu ya, karena saya merasa nggak cukup hanya di bidang desain saja. Ya, di antropologi saya bisa belajar tentang history, saya bisa belajar tentang kemanusiaan, tentang budaya, dan di sini akhirnya mengequip saya, membantu saya untuk melihat bagaimana mempelajari masa lalu yang bisa digunakan untuk masa depan. Karena cara berpikir masa depan, future thinking itu sebenarnya sudah diajarkan di dalam proses keilmuan desain. Ya, cuma yang kurang adalah di bidang desain itu adalah mengelaborasi atau mengadaptasi sejarah yang ada di masa lalu gitu ya, yang ada history yang ada di masa lalu, karena history pun juga menurut saya nggak pernah statik ya, dia itu sebetulnya eksis sampai sekarang dan bisa dimanfaatkan di masa depan. Nah, jadi memang kombinasi antara berpikir past, present, and future itu yang harus dipelajari, dan ini sebenarnya perkembangan di ilmu desain nggak ada ya, seperti future thinking, future innovation itu sebetulnya banyak sekali, dan teman-teman di bidang trend forecasting dan seterusnya itu juga sebetulnya mereka mengelaborasi keilmuan dari sosial humaniora dan engineering. Kira-kira seperti itu. Ya, ada juga konsep envisioning kak ya, melihat merefleksikan masa depan gitu. Ini menarik ya. Jadi kalau kita bicara desain, karena desain ini is everything. Design is a product, design is a process gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kalau tadi dikatakan oleh Kak Prananda bahwa masa depan itu akan ada yang berubah tapi juga akan ada yang tidak berubah, sedangkan dalam mendesain itu tidak hanya melihat masa depan tapi harus merefleksi ke bagian belakang juga, dan budaya memiliki peran di situ. Tapi mungkin tadi yang menarik dari Kak Prananda adalah budaya itu tidak hanya seperti yang gunung es yang kita lihat secara kasat mata aja gitu, justru yang perlu di digging itu, yang kalau kita bisa explore bisa menghasilkan ide yang luar biasa gitu Kak Prananda ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya yang menarik kak, dari Natasha Melinda dari 6D gitu ya. Halo kak, saya ingin bertanya gimana caranya mengerti culture dan kebutuhan pasar dengan akurat. Nah ini nih, karena kadang-kadang kita suka bingung apakah asumsi atau analisis kita akurat atau enggak nih gitu kan. Karena terkadang penelitian yang kita lakukan hasilnya enggak sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan sebenarnya gitu ya. Misalnya pas lagi interview, bisa aja jawaban yang kita tangkap atau mungkin jawaban yang diberikan oleh responden itu berbeda. Nah, gimana tuh Pak caranya agar kita juga bisa melatih pikiran kita untuk berpikir kreatif dan out of box? Ya, oke. Terima kasih Mbak Natasha dan pertanyaannya. Ya, ini yang sebetulnya kalau keilmuan ini biasanya saya ajarkan satu semester gitu ya, di ITB. Jadi sangat sulit untuk menjawab dalam waktu singkat. Cuma yang ya, mungkin saya coba esensinya aja gitu ya, saya kasih tahu. Nah, jadi kalau misalkan dari disiplin saya, kan saya coba kombinasikan antara keilmuan desain dan antropologi gitu ya. Dan antropologi ini itu adalah sebuah keilmuan yang memang selalu interrogating, selalu investigating the concept of culture. Dan di situ banyak sekali approach-approach, fundamental thinking, metode-metode untuk mengeksplorasi atau membedah apa itu budaya gitu ya. Nah, satu yang bisa kita pelajari dari keilmuan antropologi adalah beda banget dengan let's say bidang keilmuan di psikologi atau sosiologi yang memang basicnya itu adalah quantitative base. Di antropologi itu betul secara metode dia sangat kualitatif,
Dan yang menarik adalah metode etnografi itu sendiri. Karena di bidang etnografi, di metode etnografi, kita itu untuk menangkap the whole picture of culture itu, kita harus immerse, ya. Kita harus meleburkan diri ke dalam sebuah society, sebuah masyarakat, gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya ketika saya meneliti tukang soto, gitu ya. Yang saya lakukan bukan hanya interview satu hari, bapak siapa, gitu ya, umurnya berapa, gitu ya, seperti nanya kuesioner, gitu, enggak seperti itu. Tapi yang saya lakukan adalah saya menjadi tukang soto. Bayangkan dari 6 bulan etnografi itu saya hampir pernah seminggu jadi tukang soto, gitu ya. Cara nuangin soto, cara melayani pelayan, gitu ya. Itu tuh sebetulnya hal yang bisa kita pelajari, ya, pengalaman kita sebagai peneliti dan mengalami kehidupan sehari-hari itu yang penting justru. Karena di dalam budaya itu sendiri, ya, pengetahuan itu bukan hanya sesuatu yang eksplisit, ya. Sesuatu eksplisit itu sesuatu yang bisa diverbalkan, bisa diterangkan secara bahasa atau tulisan. Tapi yang terpenting adalah menangkap tacit knowledge, ya, pengetahuan yang hanya bisa kita rasakan, ya. Jadi kayak misalkan contoh anak bayi lah, gitu ya. Anak bayi belajar bahasa itu kan nggak mungkin, ya, dikasih modul sama orang tuanya, nih nak, nih bukunya, kitabnya untuk belajar bahasa, enggak kan, gitu ya. Justru anak-anak itu belajar bahasa dengan mengamati dan mengalami. Nah, hal yang sama sebetulnya dilakukan di bidang etnografi itu sendiri. Kita akan tahu takarannya, saya mengalami waktu itu, ya, Pak Soni. Jadi waktu saya membuat soto, gitu ya, saya nanya gimana step-stepnya, kata tukang soto, pokoknya tumpahkan saja si supnya, gitu ya, seperti pakai centong, udah gitu doang. Tapi saya beberapa kali lakukan, ketika saya tumpahin itu si supnya, bentuknya langsung buyar, kalau enggak hancur gitu atau apa. Dan ternyata setelah saya belajar selama seminggu, berapa minggu gitu, saya tahu ternyata takaran menumpahkan soto yang baik itu berapa derajatnya itu, saya akhirnya tahu setelah saya mengalami. Nah, untuk mempelajari budaya itu yang terpenting, ya, dari keilmuan antropologi adalah kita mengalaminya sendiri, ya. Jadi kita betul-betul terjun ke lapangan, alami, observasi, ya. Istilahnya kuncinya ada see, feel, sama listen, ya. Coba dengarkan, lihatkan, dan rasakan. Itu sebenarnya kunci data penting yang akan kita gunakan untuk sebetulnya membreakdown apa sih budaya, apa sih yang dibutuhkan, apa sih aset-aset yang ada. Nah, step-stepnya sebetulnya ada di metode-metodenya, ada di keilmuan antropologi, keilmuan sosiologi, dan seterusnya. Lalu yang terpenting mungkin juga di era saat ini adalah coba bekerja multidisiplin aja. Kalau memang kita tidak mampu, ya coba kita kolaborasi dengan antropolog misalkan, kita kolaborasi dengan sosiolog, kita kolaborasi dengan engineer, gitu ya. Nah, ini yang sekarang banyak dilakukan oleh teman-teman seperti di Gojek, di Tokopedia, ya, di UX research division-nya itu biasanya itu udah nggak lagi satu profesi. Itu di situ ada designer, ada antropolog, ada psikolog dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini di era ini mungkin bisa saling taktisnya, ya, untuk running bisnis mungkin bisa seperti kira-kira itu, Pak Sumi. Oke. Berarti prosesnya nggak mudah, gitu. Nggak bisa cuma sekedar tanya lalu dapat jawaban yang instan. Benar-benar kita harus mendalami, ya. Harus digging, ya, Mas Prananda, ya. Sampai benar-benar, kalau tadi Mas Prananda cerita, sampai benar-benar doing, gitu. Menjadi konsep seperti itu. Sehingga kelihatan prosesnya seperti apa dengan jelas. Oke, nah ini ketika tadi kita sudah ngikutin sarannya Mas Prananda, gitu. Kita sudah doing, sudah benar-benar digging, effort luar biasa, dan kita create something, gitu. Tapi ada masalah nih, seperti yang dikatakan oleh Alessandro Stephen Yahya. Bagaimana cara yang tepat jika masyarakatnya yang merespon untuk resistance, untuk menolak inovasi. Padahal value yang kita berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dia. Dia takut berubah padahal kita sudah bisa menyelesaikan problem yang krusial. Gimana tuh, Mas? Ya. Ini pertanyaan yang saya juga sering temui, ya, ketika kita terutama dari bidang-bidang di bidang desain dan engineering, gitu ya, yang selalu melihat masa depan jauh ke depan. Nah, ini sebetulnya adalah bisa kita coba refleksi lagi ke kita sendiri, gitu ya, kita sebagai inovator atau perancang. Ya, pertanyaannya bisa dikembalikan lagi ke pembuat desainnya itu sendiri. Apakah desain yang Anda rancang itu sudah sesuai dengan kebutuhan orang? Apakah desain yang kalian hasilkan itu sesuai dengan frekuensi kehidupan orang-orang di sana? Mungkin ada lag di situ, gitu ya, yang memang bahasanya nggak sesuai, secara kebiasaan juga nggak sesuai, gitu ya. Nah, ini yang harus kita pertanyakan ulang. Oleh sebab itu, sebetulnya ketika kita merancang dari awal, pertanyaan dari awal adalah kita ingin merancang itu untuk siapa?
untuk kita sendiri sebagai desainer atau untuk orang lain. Ya. Kalau untuk kita sendiri, ya mungkin akan sesuai dengan kita, tetapi ada kemungkinan nggak akan sesuai dengan orang-orang yang kita tuju. Tapi kalau misalkan dari awal kita bilang bahwa desain ini untuk orang lain dan kita start ide-idenya itu dari orang lain, akan mungkin bahwa dari mulai proses sampai hasil itu akan sesuai dengan frekuensinya mereka. Walaupun mungkin sedikit akan berbeda dengan ego kita ya sebagai perancang. Tapi kan sebetulnya balik lagi, desain itu kan sebetulnya user-centered, society-centered gitu ya. Bukan art gitu ya, bukan seni yang memang adalah ekspresi atau subjektivitas dari si artis itu sendiri. Nah itu yang sebetulnya harus kita pertanyakan. Jadi dan juga sebetulnya ego kita ya, itu yang sulit di-challenge biasanya gitu sebagai perancang. Kira-kira begitu Pak Sony. Oke, wah susah juga ya. Kita harus memisahkan ego, emosi sama benar-benar yang dari dalam, dari output itu susah juga Mas. Karena ego itu kan enggak mudah gitu ya. Betul. Tantangannya cukup berat gitu ya. Oke. Okay. Yang pentingnya kan empati ya. Berempati, okay. Mendengarkan orang lain. Itu yang penting sekali di awal. Ya. Jadi sebagaimana kita bisa meredam emosi kita atau ego kita, maka kita semakin kuat empatinya. Bahkan akan memberikan produk yang semakin luar biasa. Kali gitu ya, kurang lebih ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Ini menarik nih dari Jevi Suci. Jevi Suciyokto ya, dari bisnis 6I atau 6L nih. Pertanyaannya adalah sebuah istilah jangan menilai buku dari sampulnya. Kita sering dengar gitu ya, Pak. Ya. Itu adalah istilah yang umum kita dengar sehari-hari. Nah, sebenarnya bagaimana estetika desain suatu produk itu berperan dalam benak konsumen, Mas? Apakah benar tidak penting bahwa jangan menilai suatu produk hanya dari tampilan luarnya saja? Apakah ya. Penting nggak sih look at the first sight atau tampilan luar dari suatu produk? Gitu? Ya, oke. Okay. Nah ini walaupun tadi saya bicara tentang jangan hanya berbicara tentang fungsi dan estetik gitu ya, tapi bukan berarti menyampingkan fungsi dan estetik itu sendiri, karena function, aesthetics, and also meaningful value itu sebetulnya adalah satu paket yang harus selalu kita pikirkan secara bersama. Estetika itu penting sebetulnya karena estetika itu akan merefleksikan identitas dari seorang pengguna misalkan ya. Saya misalkan pakai tas Louis Vuitton gitu ya, karena identitas saya adalah seperti ini. Atau saya pakai mobil Avanza misalkan, karena ya saya memang ada kebutuhan untuk membawa keluarga dan kebutuhan di tetangga saya yang nggak boleh misalkan terlalu pamer misalkan. Itu kan sebetulnya adalah nilai pertama ya gitu ya, berdasarkan estetik itu sendiri. Nah, tapi yang sebetulnya yang nggak boleh dilepaskan adalah dari mulai tampilan luar sampai dalam itu memang harus holistik, harus nyampur gitu ya, nggak parsial. Jangan sampai apa yang di kulit itu berbeda dengan yang di dalam gitu, karena nggak akan sustain gitu ya. Jadi walaupun dia nge-serve salah satu kebutuhan sosialnya, misalkan saya menggunakan ini karena saya ada di kelompok medium high society gitu ya. Tapi kalau misalnya secara fungsi, secara kebutuhannya nggak sesuai, itu nggak akan sustain juga gitu ya. Jadi ketiga keyword tadi yang saya sebutkan, mulai dari function, aesthetic, dan meaning ya, value itu sebetulnya harus satu paket. Nah makanya sebetulnya dari awal ketiga nilai ini itu kita harus pegang dari awal gitu ya. Jangan sampai akhirnya secara simbolik aja gitu bagus, tapi secara fungsi nggak oke, secara estetik nggak appealing gitu ya. Ujung-ujungnya ya one time buyer aja gitu ya, dia nggak akan beli secara kontinu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Okay. Menarik ya. Susah-susah gampang. Iya. Intinya harus muasin konsumen dari segi visualnya dia suka, dari segi fungsinya dia menikmatinya, dan juga yang paling penting no komplain dari mereka. Wah, gak gampang. Kayak butuh riset biasanya. Oke, jadi bukan proses seperti membalikan telapak tangan ya. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik, mungkin bisa dibantu Juan atau tim admin untuk memberikan open mic gitu ya. Ini pertanyaannya cukup menarik, biar gantian gitu suaranya nggak kita berdua mulu, Mas Prananda ya. Silakan Elizabeth Natasha Kesuma dari bisnis 6D, tolong admin atau Juan bantu open mic, Elizabeth.
pertanyaannya keren-keren sekali, Pak Sony. Mantap. Halo, halo Kak. Makasih Pak Sony, makasih Pak Prananda. Ya, silakan. Iya, ini maaf banget sih Kak, pertanyaannya agak panjang kalau di kolom komen terus dikasih kesempatan nanya. Sebelumnya makasih banyak ya Kak, sharingnya insightful banget. Jadi pertanyaannya sih perihal pembentukan desain karena keberagaman budaya di Indonesia, dan sebenarnya budayanya kita tahu bahwa budayanya itu terus berkembang sampai ke titik kolaborasi ke tingkat internasional kayak Tokopedia atau Shopee sama BTS, Blackpink gitu-gitu. Nah, yang pertama sih Kak, kayak gimana sih proses pembentukan desain proses ini dari tahap empathize yang bersinggungan dengan culture, sosial, dan lain-lain di slide tadi, biar bisa terus innovate sama perkembangan budaya yang saling berkolaborasi ini. Terus menurut Kakak, kayak kolaborasi desain ini nih sebenarnya, ini kan dari existing culture yang sebenarnya udah ada tuh beda banget. Nah, apakah responnya itu selalu baik atau ada yang buruk juga? Pasti ada tantangan-tantangannya juga, mungkin bisa di-sharing juga gitu, Kak. Ya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Dua aja cukup berarti ya, ini ada tiga soalnya. Oke, okay. Saya coba jawab dulu tentang persinggungan culture dan lain. Ini terima kasih ya Mbak Elizabeth pertanyaannya. Jadi memang keyword continue itu sangat penting sekali ya. Iteratif dan continue itu penting sekali. Dan rasa empati. Jadi saya yakin sebetulnya, seperti Tokopedia, Shopee, itu sebetulnya kenapa dia sukses? Karena betul-betul relate sama kehidupan sehariannya orang-orang di Indonesia. Ya, saya yakin nggak akan Tokopedia atau Shopee itu nggak akan sukses kalau misalkan dia ada di Jepang atau dia ada di Australia. Enggak, gitu ya. Karena dia betul-betul paham gitu ya kebutuhan orang-orang dan aset ya, aset orang-orang. Kayak misalkan dia melihat orang-orang Indonesia itu lebih senang belanja yang murah-murah tapi sering. Tapi dia juga lihat aset orang-orang Indonesia itu, orang-orang Indonesia itu bisa saling gotong royong, saling peduli dengan sosial dan seterusnya gitu ya. Makanya adalah sistem seller dan seterusnya gitu ya. Nah, bagusnya Tokopedia atau startup-startup yang sekarang yang successful itu adalah dia mengawinkan teknologi kontemporer saat ini dengan kebutuhan atau aset yang ada ya. Gojek juga sebetulnya menurut saya itu sangat-sangat jenius gitu ya. Dia dengan digital teknologi, dia coba leverage ya, yang tadinya ojek pangkalan, yang tadinya nggak dihargai ya, akhirnya dia angkat itu gitu ya, dengan mengawinkan digital teknologi ini. Nah, kata kunci yang terpenting adalah selalu continue untuk mengupdate ya. Jadi ketika Mbak Elizabeth misalkan punya produk, ya begitu dia udah dijual, itu jangan pernah berhenti untuk meriset lagi. Justru itu adalah peluang lagi ya. Ketika misalkan Mbak Elizabeth bikin gelas gitu ya, udah beres nih, ketika dilempar ke pasar, coba teliti lagi. Bagaimana sih orang merespon gelas itu? Apakah gelas itu tetap digunakan untuk minum? Ya, atau justru ada orang-orang sekelompok tertentu menggunakan gelasnya Mbak Elizabeth untuk pot bunga gitu ya, atau digunakan untuk nyimpen tempat pensil misalkan gitu ya di meja kerja. Nah, itu kan sebenarnya peluang ya. Artinya desain saya sebetulnya sesuai atau proper untuk digunakan sebagai stationary station atau proper untuk digunakan pot. Nah, di situ sebenarnya ada ide lagi. Mungkin ke depannya kita akan develop produk-produk perkembangannya, nggak cuma bikin gelas untuk minum, tapi saya akan coba buatkan pot bunga, coba buatkan stationary station. Nah, artinya kan di situ terus berkembang gitu ya, Mbak Elizabeth. Lalu juga sama juga misalkan dengan desain di global gitu ya, karena kita nggak bisa lepas dari kondisi global gitu ya. Kayak misalkan kenapa mengambil BTS Tokopedia ya, karena memang kebutuhan orang-orang sedang ke arah sana. Nah, tinggal bagaimana bahasanya disesuaikan ya. Si BTS itu kan nggak plek-plekan, ya pasti ada kan si BTS itu ngomong pakai bahasa Indonesia, gayanya yang sesuai dengan frekuensi-frekuensi yang disukai orang Indonesia. Nah, itu mereka coba adjust lagi. Dan itu adalah sebuah desain menurut saya gitu ya, karena dirancang kan semuanya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, yang terpenting adalah ketika sudah berempati, sudah melakukan empathize, itu coba kita mendefinisikan. Itu adalah satu step lagi yang harus dipelajari ya. Karena data ini besar gitu ya, pengamatan, observasi itu besar. Nah, tinggal kita mengkategorisasikan mana yang penting, mana yang relevan, mana yang kurang bisa kita buang dulu, mana yang kita develop. Nah, ini yang nanti pisau analisanya macam-macam. Ada ilmu antropologi, bisnis juga saya yakin ada cara ilmunya. Nah, tapi yang terpenting adalah itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana respon masyarakat dengan desain yang sangat berubah-ubah seiring waktunya dengan existing culture. Apakah baik atau buruk? Nah, sebetulnya ini respon masyarakat itu baik maupun buruk itu menurut saya adalah peluang ya. Jadi misalkan respon dari saya membuat gelas kayak tadi, ternyata masyarakat itu nggak suka ya. Nah, di situ sebetulnya kita bisa pertanyakan kenapa dia nggak suka. Kita coba studi lagi
kita misalkan ambil aja sampel, misalkan kenapa nggak suka, oh ternyata cup-nya terlalu besar, ruangnya terlalu besar, oh berarti itu kan sebenarnya ada peluang kan, ya kan? Dan di situ sebetulnya di keilmuan desain ada ya, researching by doing prototyping istilahnya. Jadi dengan prototyping ketika lempar ke user, itu sebenarnya kita bisa studi lagi. Jadi bukan berarti kita udah merancang, terus gara-gara pada nggak suka, akhirnya kita merasa itu gagal. Justru enggak, di situ ada opportunity lagi. Dan kita nggak perlu mulai dari nol gitu ya. Justru kegagalan itu adalah sebuah momen untuk belajar dan mendevelop satu produk yang baru lagi. Nah, jadi yang terpenting adalah yaitu mental kita ya. Kita ingin develop yang produk yang sesuai nggak dengan kebutuhan orang-orang atau seperti apa. Kalau nggak sesuai, kita coba develop lagi. Dan itu menurut saya ya itu tadi ya, apa namanya, berada dalam framework design thinking itu sendiri. Mungkin kira-kira seperti itu Mbak Elizabeth. Semoga menjawab atau ada pertanyaan lagi. Udah cukup Pak, makasih banyak Kak. Sama. Oke, okay, thank you. Menarik ya pertanyaan dari Elizabeth. Thank you Elizabeth, dan sudah dijawab. Jadi mungkin kita pernah dengar konsep dari testing prototype gitu kayak pernah ada ya. Jadi habis testing prototype, dari hasil testing itu kita iterasi gitu ya, sehingga terjadi terus involvement apa perbaikan-perbaikan yang lebih baik. Oke, okay, thank you atas pertanyaan Elizabeth. Nah, ini sedikit geser Kak Prananda ya. Tadi kita bicara tentang culture, kita bicara tentang proses design, proses testing. Ini ada pertanyaan yang sedikit out of the box dengan topik tapi relevan gitu. Ini pertanyaan dari Princeton Tandias gitu. Kak Prananda, pertanyaannya simpel. How to monetize a design? Nah, itu tuh pertanyaan yang simpel justru yang terkadang yang paling sulit, Pak ya. Silakan Mas. Oke. Nah, ini jadi desain itu nggak akan berhasil kalau misalkan desain itu nggak bisa dijual. Itu prinsipnya desain, karena desain itu lahir dari kebutuhan dan ekonomi juga gitu ya. Nah, jadi how to monetize design sebetulnya balik lagi, selama desain itu betul-betul sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan, orang nggak akan lari kemana-mana, pasti akan membeli barang yang kita gagas gitu ya, karena memang menjawab kebutuhan dia gitu ya, atau relevan dengan identitas dia, atau relevan dengan kesehariannya dia begitu ya. Sehingga orang akan terus membeli. Ya contoh misalkan ya sumpit ya. Sumpit yang tadi ya saya lihat yang diputar ya, sumpit bambu. Dia secara fungsi jelek banget sebetulnya ya. Serabut bambunya selalu keluar. Ya. Murah iya. Tapi kenapa orang masih beli gitu ya. Padahal masih ada sumpit-sumpit yang lebih proper yang terbuat dari kayu atau apa. Ya karena memang mungkin itu relevan ya, dengan kesehariannya orang-orang. Orang udah familiar dengan sumpit itu gitu. Nah makanya bagaimana monetasi desain ya sebetulnya. Ya kita harus mendevelop barang-barang yang secara fungsional, secara function oke, okay, secara meaningful juga oke okay, gitu, dan relevan gitu dengan kebutuhan tukang bakso misalkan ya, dengan kebutuhan tukang lumpia gitu ya ketika mendesain sebuah chopstick gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya walaupun tadi banyak contoh-contoh ya, ada yang tadi saya gambarkan desain itu yang memang business based, ada yang memang social based, tapi bagaimana cara monetize ya? As long as itu betul-betul nge-serve ya kebutuhan dan relevan dengan apa namanya kesehariannya orang-orang, desain itu akan selalu akan ada peluang untuk memonetize desain. Itu kira-kira. Oke, jadi percuma kalau bikin desain yang keren, yang wow, tapi nggak bisa dimonetize. Apalagi kita di sini semuanya based on-nya bisnis gitu ya. Jadi betul, apapun itu ujungnya orientasi uang atau profit. Oke, waduh saya bingung nih Mas. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Cuman waktunya kita kan sampai 15.40 ya. Mungkin akan saya coba pick up beberapa pertanyaan lagi. Semoga keburu semua terjawab. Ini pertanyaan yang sedikit praktikal dari Mas Prananda. Ini sebenarnya contekan atau insight atau clue nih pertanyaannya. Dari Johan Syahputra, bisnis 6D. Saat ini banyak sekali desain-desain atau produk-produk yang menggunakan konsep modular gitu ya. Hal tersebut membuat orang memiliki product knowledge dari produk tertentu dari memilih fitur yang ingin digunakan. Jadi intinya adalah menurut Kak Nanda konsep ini ke depannya apakah masih potensial untuk diadopsi ke dalam berbagai macam bentuk karya atau produk? Ya, baik. Nah ini terima kasih Mas Johan Saputra ya. Ya, jadi mau modular, mau tidak modular, mau itu fleksibel atau nggak fleksibel, balik lagi kebutuhannya adalah, jawabannya adalah sesuai nggak dengan calon target usernya. Karena konsep modular sendiri itu sangat berbeda dari satu konteks ke konteks lainnya. Dari satu negara ke negara lainnya sangat berbeda. Let's say misalkan modular design di Jepang.
itu lahirnya bukan dari kebutuhan satu masalah ya, justru dia muncul dari berbagai macam masalah. Misalkan modular dalam konsep kehidupan orang Tokyo itu bagaimana bisa menjawab compact-nya atau sempitnya apartemen yang orang-orang Tokyo itu hidup. Bayangin aja orang Tokyo itu kan kecil banget ya kalau misalkan di apartemen. Sehingga ada kebutuhan untuk menggunakan barang-barang yang modular ya, bisa memiliki fungsi-fungsi yang lain. Tapi lain ceritanya dengan misalkan modular yang ada di Kobe ya, yang di sebelah sana. Karena di situ ada history gempa Kobe ya, tahun 95 di mana benda-benda itu banyak mengakibatkan korban jiwa. Nah, konsep modular itu diadaptasi oleh orang-orang di Kobe untuk menjawab kebutuhan gimana benda-benda itu tidak akan menghasilkan korban jiwa lebih banyak ketika ada gempa. Motivasinya beda, historical background-nya beda, ya, kebutuhannya beda. Lain ceritanya lagi, misalkan modular yang ada di Indonesia, misalkan, ya, apartemen yang ada di Jakarta dengan Tokyo pasti akan berbeda. Artinya, konsep kebutuhan modular itu juga akan berbeda antara yang dipersepsikan orang Tokyo atau orang Jakarta. Ya. Jadi menurut saya, kita nggak bisa menjudge ya, apakah konsep modular itu necessary atau unnecessary, tapi jawabannya adalah tergantung siapa yang akan kita targetkan usernya. Ya, karena konsep modular itu sebetulnya bagi saya itu adalah how ya, bagaimana dan what. Tapi yang penting adalah why-nya itu sendiri gitu ya. Bisa jadi setelah kita mendapatkan why-nya bukan lagi modular solusinya, tapi yang lain gitu ya, justru yang fix dibutuhkan gitu ya. Karena di situ ada gejolak sosial yang berbeda, sejarah yang berbeda, sehingga ada kombinasi antara modular dan fix misalkan. Jadi di antara in between itu dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya ya harus coba digging ke why-nya dulu gitu ya, karena makna modular itu berbeda-beda. Kira-kira seperti itu. Oke, ini mungkin saya bisa bantu highlight Pak Mas Prananda. Jadi menarik ya, walaupun sesama negara yang mengembangkan modular ya, kita tahu Jepang lah ya negara yang mengembangkan modular. Jepang sendiri kota demi kota, kota yang satu dengan kota yang lain tuh beda kebutuhan akan modularnya gitu ya. Betul. Jadi jangan terjebak dengan konsep besarnya, justru kita harus tahu why-nya, core-nya tuh apa, sehingga kita bisa membuat desain modular yang seperti apa. Kalau mau modular, kalau nggak modular, yang fix seperti apa gitu kali ya. Betul. Jadi balik lagi ke needs-nya orang itu. Needs-nya ya. Kenapa dibutuhkan itu aja sih. Jadi dimanapun negaranya, apapun produknya, sama base-nya adalah customer ya. Betul. Ya. Oke. Ini pertanyaan masih ada beberapa lagi, coba saya tanya. Ini dari Benedet Vanessa Sotiono, bisnis 6N. Selain budaya dan desain sendiri, hal apa sih yang terkadang erat kaitannya dengan kedua hal tersebut dan orang sering tertinggal dalam proses desain? Oke, baik. Terima kasih Mbak Benedet. Ya. Jadi walaupun hari ini saya banyak highlight tentang budaya, sebetulnya ada aspek-aspek lain yang harus kita dig ya, kita harus dalami, itu seperti aspek sosial, bahkan sampai aspek politik pun juga ada ya, benda yang akhirnya muncul karena ada kebutuhan politik. Contohnya apa? Jadi contohnya misalkan saya waktu itu ada satu penelitian di Amerika ya, jadi ada sebuah jembatan. Jembatannya yang sangat rendah, itu tingginya kayak cuma 2 meter. Nah itu dirancang di tahun, mungkin tahun 40-an ya, tahun 50-an, itu dulu dirancang di pintu masuk menuju ke New York gitu ya. Itu bukan berarti karena untuk fungsi ya, bukan hanya untuk menyeberangkan satu orang satu tempat lainnya, tapi itu bayangkan ada jembatan di bawahnya itu tol ya, highway. Nah, itu dibuat rendah hanya 2 meter dibanding dengan jembatan lain, itu sangat berbeda. Nah, pertanyaannya kenapa dibuat jembatan yang serendah itu cuma 2,5 meter? Nah, itu pertanyaannya. Nah, karena ternyata setelah ditelusuri di balik itu ada rasisme di balik itu. Jadi pemerintah New York dia ingin memprevent orang-orang dari selatan ya, orang-orang dari Latin untuk masuk ke New York karena di saat itu orang-orang dari Latin itu biasanya menggunakan bus yang tingginya tuh lebih dari 2,5 meter. Nah, instead of preventing mereka menggunakan rules gitu ya, tapi mereka mencoba memprevent itu secara halus dengan membuat jembatan yang lebih rendah. Nah, di situ sebenarnya contoh bagaimana desain itu dirancang berbasis yaitu tadi gejolak politik dan rasialisme ya, sosial. Nah, itu salah satu contoh aja gitu ya. Dan pasti akan banyak contoh-contoh yang lainnya juga di Indonesia ya. Banyak sekali perancangan-perancangan sebagai extension dari kepentingan politik. Nah, itu. Jadi aspek itu masih banyak dan mungkin hari ini saya nggak banyak highlight itu karena fokusnya di konsep budaya. Kira-kira seperti itu, Pak Sony.
Oke, menarik sekali ini kayaknya Mas Prananda nggak bisa nih cuma satu sesi guest lecture doang. Kayaknya harus ngajar full satu mata kuliah sendiri nih di Prasetya Mulia nih. Harus harus kita tarik ke Prasmul nih Mas Prananda nih. Oke, mohon maaf sekali lagi Mas Prananda dan juga semua teman-teman peserta webinar pada hari ini karena waktu jualah yang harus memisahkan kita gitu ya, karena kita ada scheduling, Pak Prananda juga mungkin punya kesibukan lain dan kita semua ada hal yang perlu dilakukan. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya sudahi pertanyaan pada hari ini ditutup dengan pertanyaan yang tadi cukup pamungkas karena membuat lebih lebar wawasan kita semua tentang desain. Namun sebelum itu, Mas Prananda boleh pilih satu slide untuk kita jadikan background selfie kita semua. Oke, sebentar. Saya pilih ya. Yes, Mas Prananda. Pilih yang soto ya, boleh ya? Boleh, boleh. Teman-teman silakan siapkan kameranya di screen cap. Boleh pakai handphone atau segala macam, silakan. Sebentar, nanti di... Oke. Saya berikan waktu 1 menit untuk melakukan selfie. Mungkin Mas Prananda bisa sambil bergaya atau apa. Oke, silakan. Silakan semuanya. Selfie semua untuk dilampirkan ke dalam tugasnya. Pastikan wajah kalian terlihat. Kemudian background PowerPoint-nya juga terlihat. Oke. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih lagi sekali lagi kepada Mas Prananda. Saya mewakili Universitas Prasetya Mulia secara umum, secara khususnya adalah program jurusan S1 Bisnis, di mana di sini ada saya sebagai koordinator mata kuliah Knowledge of Creative Business dan juga ada Bu Widya sebagai koordinator juga dan juga rekan-rekan FM lainnya serta dari sekitar 500 mahasiswa Prasetya Mulia yang telah menghadiri hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Prananda atas sharing yang telah diberikan, atas ilmu yang telah disampaikan. Paling tidak kita dapat satu hal informasi yang baru mungkin terutama buat saya adalah Milo bisa disetrika jadi coklat bar. Itu super insightful. Lumayan, saya pulang dari sini nanti bisa bawain Milo buat anak saya ini coklat gitu ya. Oke, yang paling penting adalah kita semua tahu bagaimana kita bisa membuat bisnis yang lebih dari cuma sekedar desain biasa, tapi desain yang juga mengandung unsur-unsur kebudayaan, ngangkat-ngangkat budaya dengan aspek yang luas, bukan budaya yang hanya ada di ujung gunung es, tapi budaya yang lebih utuh gitu ya. Sehingga produk kita dapat sukses, dapat memenuhi yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Mungkin itu closing dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Prananda, Bapak Ibu FM, koordinator, teman-teman admin, dan juga teman-teman mahasiswa semua. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Sony buat undangannya, buat teman-teman semua. Ya. Saya izin lift, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Mas Prananda.